mungkin udah pada kenal Garuda Food. Garuda Food salah satu pemain food and beverage di Indonesia. Kita punya 3 brand Garuda, yang besar ya, Garuda, Giri, Chocolatos, dan Clefos ya, di minuman susu. Kita ada distribusi, kita rata seluruh Indonesia, ada dan ekspor juga di beberapa negara. Terus hubungannya mungkin sama Tokopedia ya, karena kita udah di bulan Ramadan, tolong teman-teman bisa belanja juga di Tokopedia untuk programnya Garuda Food dan Tokopedia untuk produk-produk Ramadan. Thank you Pak. Dan katanya emang Giri ini sejak tahun 1979 ya Pak? Ya, Garuda Food lahir di 1979, itu bisnisnya ada tapioka. Dari tapioka pindah ke kacang Garuda bentuknya kacang, masih kacang kulit gitu kan. Mulai di packing dan branding itu mulai di tahun 90-an, itu mulai branding gitu, dengan merek kacang Garuda. Disitulah Garuda Food dilahirkan secara brand, maka PT Garuda. Oke, thank you. Jadi kemarin Piala Dunia kita ada temannya ada kacang, itu kan yeah. Sekarang buat puasa adalah snack dari Garuda Food yang bisa nemenin kegiatan puasa kita. Oke, lanjut mungkin dari Pak Vincent boleh cerita. Salam kenal semuanya. Saya Vincent. Ini untuk Kintakun, mungkin untuk yang belum tahu, Kintakun itu brand lokal yang memang bergeraknya di bidang bedding dan home living. Nah, bedding itu biasanya kita produk-produknya lebih dikenal dari spray, bed cover, selimut, dan lain-lain. Kita sudah berdiri sejak tahun 2005. Itu base kita itu sebenarnya di Bandung. Jadi kalau teman-teman ke Bandung, nggak pada tahu juga kali ini, itu memang terkenal kota tekstil. Gitu. Journey Kintakun sendiri sebenarnya cukup fokus ke inovasi, di mana kita bisa memberikan experience tidur yang lebih baik lah, bagaimana kita berinovasi. Salah satunya kita harus mengikuti teknologi dan juga tren-tren terbaru untuk bisa mengikuti masa depannya seperti apa gitu. Salah satu teknologi yang kita keluarin ada di fabric teknologi, yaitu hybrid teknologi, di mana kita bisa mengeluarkan harga yang bisa lebih terjangkau tapi memberikan kenyamanan yang lebih. Oke, dan yang tadi saya beli yang Crayon Shinchan itu lebih diskon di Tokopedia. Bisa berapa sekarang? Dari 250.000 jadi 150.000, mending buruan beli sekarang. Tinggal 3 tadi. Oke, saya lagi check out nih. Biasanya memang kan kalau spray itu digantungnya ibu-ibu nih. Nah, ya. Dengan adanya Crayon Shinchan ini kita ada banyak juga nih anak-anak muda sekarang yang akan lebih pengen ganti spray gitu ya. Betul. Yang lebih lucu. Saya beli itu juga dengan istri, ngapain biar Shinchan gitu. Karena buat keluarga, tapi itu keren banget. Oke.